inovasi bersama dengan Yayasan Inovasi Malaysia. Dan kali ini satu inovasi yang cukup menarik, boleh dikatakan teknologi hijau ni. Betul, betul. Dan juga macam kalau saya mampu buat macam tu lah Ali, memang saya jual 1 juta tu namanya. Susah nak buat tu. Dan tadi kita dah nampak dah besar-besar pun dalam gambar tadi. Itu lebih dia. Awal tadi. Tapi kita nak kena dapatkan penerangan lebih besar, lebih besar pula, lebih banyak. Pasal besar tadi. Tapi sebenarnya kecil je kalau ikut namanya, empangan mini hidroelektrik dari Tambunan Sabah. Jadi kita bawakan inovatornya ke studio bersama kita pagi ini, Encik Abdul Hamid Jasmin, inovator empangan mini hidroelektrik. Ini dari Tambunan Sabah, katanya kira-kira 1.5 jam perjalanan dari Kota Kinabalu. Apa khabar Encik Hamid? Baik. Terima kasih. Untuk sesuatu yang kelihatannya kompleks, namanya pun kompleks, kita nak kena tanya dulu awal-awalnya macam mana Cik Abdul Hamid terfikir nak mencipta membina empangan mini hidroelektrik ni? Terima kasih. Dan saya Hamid Jasmin. Mengenai dengan hidro ini, mulanya dia dibuat daripada besi. Yang ini dia mempunyai dia memakai gearbox kereta. Jadi pada mulanya saya membuat itu dengan menggunakan besi yang sudah terpakai lah. Sudah terpakai, jadi kebetulan saya pandai welding, jadi kimpalan. Kimpalan, jadi di masa itu saya coba mencuburi membuat mini hidro inilah. Ini kenapa, kita tengok sangat kompleks tu. Itulah dia. Kenapa agaknya mula-mula sekali Cik Hamid buat? Bagaimana dengan bekalan elektrik di sana? Pada mulanya di sana itu dalam 2003 itu saya mula buat mini hidro itu belum mempunyai elektrik lah dalam 2003. Jadi dalam masa itu oleh karena saya minat membuat mini hidro itu, saya akan coba sendirian. Saya coba sendirian buat buat itu turbin lah. Jadi dalam masa saya buat itu ada 3 bulan saya buat membuatkan turbin itu. Jadi dalam 3 bulan itu baru saya dapat menghasil dalam saya punya aktiviti itu. Secara penuhnya berapa lama diambil? 10 tahun lalu ia dimulakan, sebenarnya tahun 2003 projek ini dimulakan oleh Encik Abdul Hamid, dan berapa lama untuk baru siap sampai yang kita tengok tadi itu? Dalam saya start dalam 2003 Januari bulan 1, dalam bulan 1 itu saya coba mencuburi buatlah dalam bulan 1. Jadi yang pertama saya membuat ada saya buat 3 kali membuat turbin. Yang mula-mula saya buat turbin, kami coba pusing, belum lagi menghasilkan elektrik lah. Jadi saya akan tukar lagi turbin. Lepas itu kami coba lagi kasih pusing di sungai. Itu pun belum lagi menghasilkan elektrik lah. Jadi saya akan coba lagi membesarkan sedikit turbin itu. Jadi disitulah mulanya yang dia boleh mengeluarkan elektrik lah. Kalau kita tengok dari segi turbin itu dijana atau dipusingkan menggunakan arus air. Emang arus air. Jadi tenaga elektrik itu selepas dijana ada disimpan di dalam sel bateri ataupun terus digunakan? Itu elektrik ini air itu memusingkan turbin, lepas itu dia memusingkan 1 gearbox, lepas itu gearbox itu akan dia memusingkan inverter ataupun dynamo. Jadi dynamo itu mengeluarkan elektrik lah. Jadi yang ada susah sedikit itu mula-mula itu turbin, dia memusingkan 1 menit dalam 20 kali. Sedangkan yang
dinamo itu dia mengeluarkan elektrik 1.500 dalam 1 menit. Mm. Jadi yang susah mencari itu daripada pusingan itu dinamo lah. Jadi oleh karena dalam proses itu yang di turbin itu saya pakai 20 inci, lepas itu dia pergi pusing bagian gearbox 4 inci, yang di atas, lepas itu dia masuk gearbox, itu gearbox dia tambah 1x3. Satu kali tiga dia punya tambahan pusingan. Jadi dalam gearbox itu, di depan gearbox itu biasanya kalau gearbox itu dalam kelas kereta lah. Jadi di sana saya tambah lagi 16 inci. 16 inci, lepas itu dia akan pusing itu atinita ataupun dinamo lah. Dia di sana ada 4 inci. Jadi dengan pusingan itu dia dapat mengeluarkan pusingan dalam 1 menit itu 1.500 dalam 1 menit. Kalau dari segi penjanaan cahaya di situ, berapa rumah atau berapa lampu boleh dipasang dan berapa lama masanya? Selagi ia berputar, selagi itu boleh di... Ya, ini headway ini dia boleh mengangkat dinamo 3000 watt ataupun 3 kW. Jadi dalam 3 kW itu dia boleh menampung rumah 20 ataupun ke atas, tapi kebetulan yang dalam kampung saya itu kan dia dalam kampung saya itu ada 15 buah rumah. Jadi dalam 15 buah rumah itu semua dapat bakalan elektrik lah, dapat membekalkan elektrik dengan headway itu. Jadi yang setiap rumah kami bagikan satu buah rumah, kadang ada 10 lampu, ada 5 lampu. Jadi kalau dalam kit 3000 watt itu dia cukup mengeluarkan elektrik. Sebelum adanya lampangan hidro ini, mini hidro ini, jadi kebanyakan penduduk di situ menggunakan menggunakan apa untuk mendapatkan elektrik? Kalau dulunya yang sebelum ada mini hidro di sana itu semua kami menggunakan generator, yang generator petrol ataupun diesel. Jadi di situ kalau dulunya kami memakai diesel itu dia punya belanja sungguh tinggi lah. Pasal dalam dalam masa itu petrol sudah naik sedikit, jadi diesel pun begitu. Jadi dalam masa itu kalau satu malam di sana dari jam 6 kami pasang sampai jam 10 lah dalam masa itu. Jadi dalam masa itu satu malam kami boleh kasih habis 15 ringgit ataupun 20 ringgit. Bergantung kepada penggunaan itu generator kami dulu lah. Jadi bila kami sudah yang menggunakan elektrik ini terus generator kami itu kami off lah. Jadi masa itulah kami menonton TV dengan sepenuhnya lah. Tenang, boleh pakai, tenang. Boleh pakai berapa lama sebenarnya sesekali? Memang terus saja 2-3 jam? Ini, ya, ini headway ini 24 jam. Wow. Selagi air dia masih berpusing, selagi elektrik itu dia... Hanya perlu tekan switch saja sekarang? Perlu tekan switch. Kecuali masalah dia bila banjir besar, semua tenggelam. Turbin dia akan tenggelam. Tenggelam, tapi dia cuma tidak berpusing lah. Tapi bila dia air sudah turun, dia akan berfungsi balik. Jadi pengawalan dia pun cukup senang dan dia punya komponen-komponen pun tidak banyak lah. Jadi kerusakan dia setiap 3 bulan satu kali hanya itu bolting. Jadi sekarang Cik Amin ada di sini. Jadi siapa yang menjaga Ini di sana? Ini tidak perlu dijaga dengan sepenuhnya lah. Kebetulan sungai itu tempat kami mandi dengan budak-budak. Jadi dengan masa itu kami mandi sana
di sungai itu sambil dengan sambil jaga, sambil buat empangan dia sekiranya rusak lah. Okay. Tapi kalau dia tidak banjir besar tidak akan tidak ada masalah. Bayangkan Ali hasil inovasi seorang saja kan Encik Hamid boleh membekalkan tenaga elektrik 24 jam untuk 15 buah rumah dalam kampung tersebut. Satu sumber yang besar. Jadi kepada anda di luar sana mungkin ada idea tentang apa yang boleh anda kongsikan. Jangan malu sebenarnya. Kita harus keluarkan, kita harus kongsikan bersama dengan masyarakat. Mana tahu mungkin ada dengan sedikit penambahbaikan, ia boleh bukan saja memberi kebaikan untuk kita tapi masyarakat sekeliling. Macam apa yang dibuat oleh Encik Abdul Hamid ini. Terima kasih Encik Hamid kerana bersama dengan kami untuk waktu ini dan memberikan kita gambaran tentang apa yang rakyat Malaysia boleh buat sebenarnya. Rakyat Malaysia boleh buat banyak perkara. Rakyat Malaysia hebat-hebat yang kita nak mencari dan mengesan dan menaikkan mereka yang hebat ini. Dan kadang-kadang lambat sikit lah. Tapi apapun boleh hubungi Yayasan Inovasi Malaysia kerana ini badan yang bertanggungjawab untuk mengetengahkan inovasi-inovasi anak tempatan. Jadi kita akan berehat seketika. Kembali selepas